Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan juga semua orang yang kita sayangi serta seluruh orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita semua diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indah SFN. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Reza guys, dan kali ini ya menyanyikan lagu Ayah ya guys ya, yang berjudul lagunya Pecah Tangisan ya, judul videonya Pecah Tangisan Reza saat menyanyikan lagu Ayah di depan ayahnya. Wow, lagu Ayah dari Rinto Arhab. Ini bukan lagu sembarangan guys, ini juga lagu dari salah satu penyanyi legend yang mana lagu tersebut sangat maknanya sangat dalam sekali guys ya. Dan aku di sini penasaran tentunya tentang bagaimana Reza menyanyikan lagu Ayah ya guys ya. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya guys ya. Dan kita langsung reaksi dari channelnya History Populer ya, kita subscribe dulu sebagai tanda bukti dukungan kita atau apresiasi kita terhadap channel ini ya. Kalian juga jangan lupa subscribe channel History Populer ya guys ya. Oke, aku pakai kipas headset dulu dan kita perbesar aja layarnya tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mereaksi dalam hitungan 3, 2, 1 like. Tuh guys, bahkan banyak seorang penyanyi yang menangis ketika menyanyi lagu Rinto Arhab ini guys, karena maknanya sangat dalam sekali, terkhusus untuk sosok seorang ayah yang mana ia menjadi sosok figur yang sangat berarti bagi kehidupan kita semua ya guys ya. Dan di sini Reza pecah banget ya tangisannya memang ya, karena dia mengingat kembali ya bagaimana jasa-jasa seorang ayah ya tentunya. Oke, kita play aja lagi guys. Wow, dia mencoba untuk menguatkan diri guys ya, dan ingin menyanyikan lagi tentunya guys. Oke. Dia nyanyikannya pakai hati guys, makanya dia nggak nahan kalau nyanyi lagu kayak gini guys ya. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Wow, tengok guys, coba kita lihat seorang Reza yang nyanyikan lagu untuk ayah, lagu yang berjudul Ayah, dan ia menangis guys. Lihat guys, aduh. Bentar lagi ambil gambar ya. Hadirkan alam ke dalam. Baik guys, aku baru saja mereaksi video dari Reza yang mana judul video tersebut adalah Pecah Tangisan Reza saat menyanyikan lagu Ayah di depan ayahnya guys. Ini
jarang banget terjadi, bahkan jarang banget orang yang sanggup untuk nyanyikan lagu ini di depan ayahnya, guys. Terutama apabila ayahnya telah tiada, guys, ya. Pasti semua penyanyi tersebut akan menangis, guys, tentunya ketika menyanyikan lagu ini dan mengingat kembali tentang bagaimana sosok figur seorang ayah dalam kehidupan kita, ya. Dan di sini Reza sangat mengesankan banget karena dia juga menyembah memakai hati dan dia nggak nahan, ya, guys, ya, bagaimana ia menyanyikan lagu untuk ayah dan ayahnya pun menangis, dia pasti juga akan menangis, guys. Bukan hanya Reza, bahkan siapapun, ya, termasuk mungkin aku yang menyanyikan lagu untuk ayah, ya, guys, ya. Dan lagu ini memang sangat luar biasa banget, guys, dengan lirik yang tidak sederhana, ya, dengan lirik yang betul-betul matang sekali, guys, menceritakan kisah tentang sosok seorang ayah yang mana di situ kita betul-betul merasakan, ya, kehadiran ayah, atau bagaimana menceritakan tentang sosok seorang ayah pada lagu tersebut, ya, guys, ya. Dan di sini Reza sangat mengesankan sekali, guys, bagaimana suaranya yang seperti Nika Ardila menyanyikan lagu ayah, tentunya, guys, ya. Oke, demikian dulu video dari aku, semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang aku reaksi pada hari ini. Dan bukan hanya terhibur, bahkan aku ikut sedih juga dengan lagu-lagu yang seperti ini, guys, karena Reza menyanyikannya dengan tulus, ya, guys, ya. Oke, aku ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini, tentunya, guys, ya. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.